Hari kedua pelaksanaan Operasi Patuh Pahlawa 2024 lingkup kewilayahan Polres Nderekang. Sejumlah personil dilibatkan dengan metode primitif dan preventif yang bersifat humanis dengan tujuan menekan pelanggaran dan angka kecelakaan. Digelar di depan pos lantas Kelurahan Pusaran Nderekang Selasa pada 16 Juli 2024. Kegiatan dipimpin langsung AKP Bakri SH MH selaku Kasat Lantas yang merangkap Kasat Gas 2 Preventif. Sebelum personil terjunkan di lokasi operasi yang digelar secara statis di depan pos lantas, lebih awal dilakukan pengecekan dan penyampaian arahan perintah pimpinan atau APP tentang pelaksanaan tugas di lapangan. Dilakukan di Mako Polres Nderekang yang dihadiri Kawasopres Ibtu Ali Muddin, KA Anepops Res Ibda Muhammad Asrian Jaya SH, Kaposko Ibda Iskandar dan masing-masing Kasatgas. Diharapkan dengan pelaksanaan APP sebelum memulai operasi Patuh Pahlawa, di lingkup Polres Nderekang personil mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan diri anggota dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada, terhindar tindakan kontraproduktif yang menjadi pemicu ketidakpercayaan masyarakat. Dan yang lebih utama adalah anggota dapat menjalankan tugas secara profesional, prosedural, serta humanis. Pada pelaksanaan operasi patuh kali ini, kita akan lebih mengedepankan pendekatan giat edukatif dan persuasif serta humanis, didukung penegakan hukum lalu lintas. Pelaksanaan operasi patuh Pahlawa 2024 dijelaskan bahwa ada 8 jenis prioritas pada operasi patuh Pahlawa 2024 yang akan berjalan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 15 sampai 28 Juli 2024. Sasaran operasi Patuh Pahlawa yaitu pengemudi yang menggunakan handphone dan tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, pengemudi atau pengendara masih di bawah umur, pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm standar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spektek, pengendara dalam pengaruh atau mengkonsumsi minuman alkohol, pengendara yang melawan arus, kendaraan yang overdimensi, overloading, dan TNKB tidak sesuai dengan spektek, dan pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan. Pada pelaksanaan operasi Patuh Pahlawa 2024, Kasat Lantas Polres Nderekang juga berpesan kepada pengendara dan seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, guna terwujudnya budaya berlalu lintas yang baik dan saling menghormati satu sama lain. Kasat Lantas Polres Nderekang menghimbau kepada masyarakat kiranya yang akan melintas ke jalur Nderekang ke Tanah Toraja dan begitu pun sebaliknya Nderekang ke Makassar agar kiranya berhati-hati ini dikarenakan ada 14 titik jalan yang mengalami longsor. Pagi ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Nderekang sedang melaksanakan operasi Patuh Pahlawa 2024 dengan sistem hunting. Adapun yang menjadi sasaran utama yaitu pelanggaran kasat mata ya untuk kendaraan roda 2 yang ada pengendara tidak menggunakan helm atau menggunakan helm tapi tidak sesuai dengan SNI ya itu kita akan tindak. Selanjutnya bagi pengendara yang roda 4 yang pada saat berkendara tidak menggunakan safety belt itu juga kita berikan tilang teguran. Dan yang berpotensi terjadinya laka, misalnya kendaraan trek yang overload atau overdimensi itu langsung kita tindak tegas, berikan tilang. Ya. Itu tujuan kita supaya nantinya ke depan masyarakat kita semakin cerdas, semakin pintar dalam berkendara dan etika berlalu lintas pada saat berkendara itu betul-betul dia pahami dengan baik. Dengan itu semua tujuannya supaya tidak terjadi laka lantas. Nah, itu semua kaitannya dengan bagaimana pengendara kita bisa laik jalan di jalan dengan sistem berkeselamatan. Kemudian insya Allah nanti pengendara kita itu tidak ada halangan di jalan dan bisa sampai di tujuan dengan aman dan lancar.